Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini ya, saya ketemu lagi aplikasi namanya Magic Forest Ball, dan tapi ini bukan versi Play Store teman-teman. Jadi ini versi APK. Jadi kita harus install manual. Jadi itu sama kayak Blokudoku yang tadi saya upload. Nah, cuma ini masih ada iklan webnya. Jadi ini lumayan teman-teman. Nah, cuma masih ada itu kekurangan. Jadi kalau teman-teman main, kalau pakai VPN itu tiba-tiba iklannya agak error. Cuma nggak apa-apa, bisa dihapus data, nanti iklannya ada lagi. Kalau tidak ada, lanjut besok saja teman-teman. Mungkin ini memang efek pakai VPN. Nah, apalagi kalau diamond atau itu koinnya di atas 100 rupiah itu sudah error teman-teman. Jadi kalau di bawah 100 rupiah itu memang agak lancar. Oke teman-teman, jadi kita install manual saja. Caranya gini teman-teman. Oke teman-teman, jadi caranya kita copy paste aja linknya. Linknya ada di deskripsi video saya ini teman-teman. Jadi ini aplikasi lumayan terbukti membayar. Nah, kalau kita tempel link, nah kita copy paste, kita nanti diarahkan ke sini, kita download. Nah, begitu kita download, kita langsung install. Nah, apapun yang terjadi, kita harus install, teman-teman. Nah, kalau ada pilihan tetap install atau close atau cancel, nah, kita harus pilih tetap install. Nah, jadi apapun yang terjadi, install saja, teman-teman. Jadi, nanti ada ini, Magic Forest Ball. Nah, ini saya ada dua Magic Forest Ball, ada kembaran. Nah, ini kembarannya nih teman-teman. Jadi ada satu versi Play Store, satu lagi bukan. Nah, yang bukan versi Play Store ini kita buka. Jadi aplikasi ini masih ada iklan web untuk sementara teman-teman. Jadi masih gacor. Nah, biasanya saya pakai server Australia atau Jepang. Jadi saya lebih banyak pakai Australia, apalagi saya mainnya jam malam nih, jam subuh. Nah, jadi ini saya jelasin singkat saja. Jadi ini cuma jatuh-jatuhin bola, nanti ada kotak peti, kita nonton iklan, nanti kita dapat ini koin hijaunya, bola hijaunya. Jadi kalau bola hijau kita convert jadi rupiah. Nah, ini lumayan menarik teman-teman. Nah, gamenya lumayan menarik dan terbukti membayar. Jadi kita akan coba penarikan dulu teman-teman. Nah, ini namanya asal-asalan saja. Nah, Joni cuma ini dimulai dari angka 08 tergantung nomor dana kita masing-masing teman-teman. Jadi saya akan mencoba penarikan apakah terbukti membayar atau tidak. Nah, oke teman-teman, jadi saya sudah penarikan 200 rupiah dan ini kita lihat langsung masuk di dana atau tidak, dan ini lumayan cuan teman-teman. Nah, langsung masuk tanpa potongan pajak. Jadi ini dianggap kayak game baru, cuma tidak ada di Play Store. Nah, nggak ada di Play Store, cuma masih dianggap game baru, jadi masih ada iklan web. Jadi kalau teman-teman mau nuyul, langsung saja nuyulnya pakai VPN Jepang atau VPN Australia. Zona waktunya juga harus sesuai teman-teman, harus sesuai dengan VPN. Misalnya pakai VPN Australia, zona waktu juga harus Australia, bahasanya Inggris. Kalau Jepang pakai bahasa Jepang, zona waktu Jepang dan servernya Jepang. Oke teman-teman, jadi ini saya jelasin singkat saja, soalnya ini caranya sama kayak sebelumnya. Oh, jadi ini kalau teman-teman tertarik gamenya dan terbukti membayar sampai sekarang, nah mumpung masih bayar langsung download saja teman-teman. Oke teman-teman, jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.